Investigation Center atau yang lebih dikenal dengan CIC merupakan inovasi yang diwujudkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur dalam menindaklanjuti program Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dalam perbaikan pelayanan publik dan peningkatan profesionalisme dalam penegakan hukum yang berbasis teknologi informasi. Bagi masyarakat yang mengetahui adanya tindak kejahatan maupun penyakit masyarakat, maka informasi tersebut dapat disampaikan melalui fasilitas SMS online ke 97080. Masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas SMS online dan website CIC Counseling sebagai sarana untuk konsultasi permasalahan hukum yang dihadapi. Dengan cepat, informasi atau laporan masyarakat akan segera direspon oleh pihak kepolisian dan selanjutnya akan diteruskan ke anggota di lapangan. Rekan-rekan di lapangan, berdasarkan laporan SMS online dari CIC 10, telah terjadi perampasan Honda Scoopy nomor N2245JA. Pelaku 2 orang, ciri-ciri pelaku memakai baju ungu, pawakan kurus, bercelana pendek, terdapat tai lalat di atas bibir. Pelaku kedua, berbaju abu-abu, pawakan kepal, kulit sawo mateng, pakai top hitam, rambut gondrong, lari ke arah Ketintang. Perlu diwaspadai bagi anggota yang di jajaran bahwasanya pelaku menggunakan senjata tajam. Monitor, Pak. Unit 917. Luncur. Hei, sama, hei, lari, jangan kemun. Pak, bajingan. Amun, Pak. Patroli jambangan agar merapat segera ke sekitaran pertigaan warung Pak Ali. Kemudian segera melakukan pengadangan, apa namanya? Apa-apa, dari jambangan monitor, segera menuju TKP. Investigation Center juga berperan untuk database anatomy of crime yang meliputi jenis kejahatan, modus operandi, identitas pelaku, kelompok kejahatan, sasaran atau target tindak kejahatan, daftar napi, dan daftar pencarian orang. Daftar tersebut dihimpun dan diinventaris dengan baik oleh CIC Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur. Dengan adanya CIC, sangat membantu masyarakat. Itunya, untuk saya, cepat ketemu. Terima kasih, CIC.